Sebuah video momen haru seorang ayah asyik menyuapi putrinya di acara sekolah, viral di media sosial. Momen ini terekam seorang netizen yang mengaku menghadiri acara adiknya di sekolah. Video tersebut diunggah akun TikTok @oktafitri_15 dan viral dibagikan ulang akun Instagram @foxsheet, dikutip tribunjabar.id, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana keluarga duduk di sebuah teras gedung. Tampak seorang ayah dan ibu mengenakan baju batik dengan motif senada. Di antara mereka terlihat seorang gadis mengenakan baju berwarna biru navy duduk anggun. Namun kamera fokus pada aksi sang ayah kepada gadis yang diduga putrinya tersebut. Sang ayah menyuapi putrinya tampak dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan gadis tersebut tampak tak canggung maupun malu disuapi oleh ayahnya di tempat umum. Sadar dirinya direkam, gadis tersebut tersenyum sembari menunjuk kamera. Ia pun memberitahukan ayahnya bahwa mereka telah direkam. Terlihat sang ayah yang asyik makan pun terperanjat. Ia pun melihat ke arah kamera lalu ayah dan anak itu kompak tersenyum. Sementara itu, pengunggah menuliskan narasi menyebut bahwa dirinya iri. Dalam keterangannya, pengunggah meminta maaf karena merekam momen haru ayah menyuapi anaknya itu secara diam-diam. Ia menyebut momen itu terekam saat dirinya menghadiri acara sekolah adiknya. Lalu, di video lainnya pengunggah mengungkap pesan menyentuh. Ia merekam momen tersebut karena dirinya iri. Meski sederhana disuapi ayah, menurutnya momen tersebut tidak semua bisa orang merasakan. Kini, video momen haru ayah menyuapi anak gadisnya itu viral dan menyita perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang mengaku ikut terenyuh melihat momen haru meski sederhana tersebut. Warganet juga menyoroti kasus fatherless atau kurangnya peran sosok seorang ayah terhadap anaknya di Indonesia. Hal itu membuat momen kecil bersama sosok seorang ayah pun menjadi berharga.